terjadi gempa pada saat bunyi sirena tadi. Nah, silakan kalian melakukan apa? Ayo, yang tahu. Biar kita cepat nanti lanjut ke acara selanjutnya lagi biar cepat selesai. Yuk, gempa bumi itu apa? Kita merefresh ulang yang tadi di awal. Pegang kepalanya, lindungi kepalanya, lindungi kepalanya. Sambil agak merunduk dan ke bawah kalau nggak berlindung. Sambil memegang satu tangan memegang kepala, satu tangan memegang kaki-kaki meja. Bukan kaki ya sendiri, kaki-kaki meja. Itu di bawah meja seperti ini. Nah ini, apalagi meja kayak gini kokoh kan? Tuh. Itu kokoh kalau meja-meja seperti ini. Kita memanfaatkan kegiatan MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah ini, dengan mengundang dari BMKG dan Stasiun Geofisika untuk mengadakan mitigasi bencana alam gempa bumi yang pernah terjadi di SMP Negeri Cipatang. Jadi alhamdulillah tadi yang datang 3 orang, Mas Yusuf dari badan dari Stasiun Geofisika Banjarnegara. Pak, sebelum ini anak-anak sudah pernah mendapatkan pelatihan sama belum? Belum. Jadi ini memang sengaja kita adakan supaya untuk menjadi pembelajaran, juga sosialisasi tentang bencana gempa bumi dan pembelajaran bagi mereka bagaimana menyikapi seandainya terjadi bencana susulan. Karena ini sudah secara teori kalau terjadi sekali gempa maka akan terjadi gempa-gempa susulan, sehingga kita mengadakan sosialisasi tentang gempa dan pembelajaran bagi mereka bagaimana caranya untuk menghadapi seandainya terjadi gempa susulan. Respon gimana, Pak? Respon mereka gimana? Responnya luar biasa baik, anak-anak juga cukup perhatian sekali dan dari BMKG juga cukup edukatif di dalam menyampaikan tentang sosialisasi bencana dan kelihatannya anak-anak cukup gembira tadi itu. Artinya anak-anak memahami bagaimana cara untuk menghadapi seandainya terjadi gempa susulan. Tadi kami dari tim BMKG Banjarnegara menyampaikan sedikit materi tentang potensi gempa bumi yang ada di Kabupaten Batang. Kemudian cara-cara mitigasinya bagaimana supaya nantinya kalau terjadi amit-amitnya terjadi gempa bumi lagi, dari anak-anak ini, dari siswa, dari guru, bahkan dari kepala sekolah ya, tahu harus bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana cara berlindungnya dari gempa bumi. Karena nantinya kalau misalnya amit-amit jadi gempa bumi yang besar, kita tidak mungkin langsung pergi keluar ruangan yang pastinya. Kita jangankan untuk berlari, berdiri pun kita agak susah kalau terjadi getaran yang sangat besar. Jadi kita mitigasinya kita kasih tahu, kita edukasi mitigasinya untuk berlindung di bawah kolong meja, melindungi kepala. Nanti kalau gempa bumi sudah mereda baru kita berlari ke tempat kumpul. Kemudian tadi kita juga memberi masukan kepada sekolah untuk membuat jalur-jalur evakuasi dan rambu-rambu titik kumpulnya mungkin. Biar supaya jelas nanti dari kelas keluarnya ke arah mana dari jalur evakuasi ke titik kumpul. Ini BMKG ini melakukan ya hal yang sama di tempat lain atau memang dari satu sekolah ke sekolah ini, Pak? Kebetulan kami ada program yang bernama BMKG Ghost to School atau BGTS. Itu kita rutin mengadakannya sebulan 2-3 kali kita mengadakannya di seluruh Jawa Tengah. Tapi dari kemarin-kemarin kita menyisir yang tempat yang berpotensi gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir
selatan Jawa, Jawa Tengah khususnya. Kalau Batang sendiri Pak, ini potensi gempanya seperti apa Pak? Oke, kalau Batang kami lihat kemarin, karena memang sebelumnya belum terpetakan sesarnya, jadi kemarin kita sudah lihat sesuai dengan press release-nya, itu gempa Batang yang tanggal 7 Juli kemarin, kekuatannya 4,4, dipicunya oleh sesar lokal aktif dengan mekanisme sesar mendatar. Kalau terkait gempa susulan itu sampai berapa banyak kemarin? Untuk ini update dari sampai 15 Juli kemarin masih sampai 6 gempa. Ada 6 gempa. Itu dimana gempa magnitudo terbesarnya ada di 4,4, yaitu di gempa utamanya. Yang terkecilnya 2,0. Itu update sampai tanggal 15 kemarin. Ya, kami harapkan sih semoga semuanya kondusif. Tadi diajarin cara apa itu definisi gempa, cara mengevakuasi diri ketika terjadi gempa, habis itu jenis-jenis gempa itu apa aja, itu apa yang terjadi jika ada gempa, penyebabnya dampak gempa. Ya tadi cara tadi kan nyelamatin diri dari gempa itu gimana sih? Tadi gimana? Cara nyelamatin diri. Biasanya kita ketika ada siren, kita disuruh untuk di bawah meja dulu. Karena jangan panik. Ya, setelah mati, habis itu setelah sirennya mati, kita disuruh keluar. Keluar untuk ke tempat terbuka gitu loh. Keluar ke tempat terbuka. Habis itu tetap lindungin kepala, jaga-jaga kalau ada sesuatu yang jatuh gitu menimpa kepala gitu. Dengan adanya apa namanya pelatihan ini dibanding sebelumnya yang belum pernah itu gimana Dek? Akhirnya dapat apa aja akhirnya? Dapat ilmu sih, soalnya sebelumnya memang belum pernah ada kayak gini di sekolah. Jadi kita itu tahu cara gimana tanggapan kita kalau ada gempa gitu. Jadi kita enggak cuma khawatir teriak-teriak enggak jelas gitu. Terus apalagi ketika anak-anak yang seumuran itu kan jadi yang maunya belum tahu, jadinya tahu apa aja yang ketika ada gempa bisa melindungi diri sendiri juga. Jadi nggak harus repotin orang lain, nggak usah nangis-nangis gitu. Meminimalisir korban juga. Kemarin ngerasa gempa nggak? Iya. Ngerasa. Iya. Gempanya gede banget. Pas itu lari apa teriak? Lari. Dulu lari sih. Aku soalnya lagi belanja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.